Jadi ini teman, untuk takaran rangsumnya perharinya 18 ekor bebek. Ya 19 sama pejantan. Perharinya saya menggunakan 4 kilo bekatul dan 1 kilo konsentrat teman. Ini buat 1 hari, jadi dibagi 2 buat pakan pagi dan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arif Angon teman. Saatnya ambil telur teman. Kita buka kunci. Halo, halo. Ini bebeknya udah. Ini bebeknya 19 teman. Oke, kita keluarkan teman. Coba kita lihat mau bertelur berapa. Oke teman, saatnya keluarkan bebek. Kita udah mulai bertelur berapa, kita lihat. Ini kan pelepasan kemarin baru, belum ada 3 minggu lah ya. Nah ini satu, biasanya telurnya acak-acakan teman. Untuk hari ini awal pertama ya, bertelur 10. Alhamdulillah ya. Ini yang kemarin teman. Baru usia 2 bulan, hampir 3 bulan teman. Jadi yang kemarin udah saya tambah ke situ, karena di sini sudah terlalu penuh ya kan, sudah terlalu besar supaya tidak sesak. Nah ini, nah ini yang produktif baru 19 di sini. Yang 6 yang usianya baru 4 bulan belum terlalu ya kan, jadi saya samburkan aja dulu di sini. Nah itu dia teman, takaran pakan yang tadi saya buat 2, ini yang buat satunya, yang buat itu. Ini yang buat bebek telurnya, ya kan? Nah, ini saatnya. Ini kita campur, teman. Lumayan, ya kan? Nah, sebentar lagi ini bebeknya udah mulai kelaparan nih. Udah mulai nunggu, teman. Nah, ini udah jadi, saatnya kita berikan ke bebek. Itu bebeknya udah pada menunggu, teman. Ya, nunggu makan pagi. Itu kan udah mulai pada kabur keluar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.